Okay, no sé. Syarat yang pertama, Islam. Ha, Islam tu mudah. Oh, okay. Ha, syarat Islam, kita semua Muslim. Ha, selesai syarat tu. Syarat yang kedua, sempurna milik. Jadi harta kita yang ni, harta kita yang ini, ini sempurna milik kita tak? Jadi kemungkinan ada harta tak sempurna milik atas sebab-sebab tertentu. Umpamanya duit kita yang dalam KWSP. Tapi itu pun duit yang dalam KWSP itu jika umur kita bawah 55 tahun. Bawah 55. Kalau umur kita 55 ke atas, kita boleh buat keluar semua tak? Jadi kalau kita dah umur 60, 70 ke, duit dalam KWSP tu ada lagi. Katalah umur kita sekarang dah 60. Duit kita dalam KWSP ni asalnya 200 ribu. Kemudian kita keluarkan daripada 200 ribu tu, kita keluarkan 100. Ya, umur kan? Umur 60 tahun. Kita keluarkan 100 ribu. Jadi baki dalam ada berapa lagi? Ada 100 lagi. Yang kita keluarkan ni okeylah. Kita fahamlah, clear lah. Yang dalam ni, ni masih ada dalam KWSP lagi ni. Kita tak keluarkan lagi. Baik, yang 1,000 ni. Yang 100,000 ni sempurna milik tak? Sempurna milik tak? Sempurna milik. Jadi yang 100,000 ni sifatnya sama dengan 1,000 ni. Jadi keseluruhan 200,000 ini adalah sempurna milik. Yang kata belum sempurna milik tu, kalau umur kita belum 55, kita hanya dibenarkan keluar mengikut syarat-syarat tertentu. Nak buat keluar semua tak boleh. Ini sebenarnya kita boleh buat keluar semua ni. Tapi kita tinggal sini sebagai deposit tetap pun. Nak dapat dividen ke apa, tak kisahlah yang tu. Tu boleh lah, tak ada masalah. Tinggal lagi, duit dalam ni, yang 1,000 ni, sempurna milik ataupun tidak. Itu kita kena faham. Jadi berdasarkan kepada peraturan undang dalam negara kita, umur 55 sekarang dah 60. Umur 55 boleh keluar semua. Sekarang umur 60 ada lagi dalam tu. Jadi yang dalam tu sempurna milik ataupun tidak. Jadi mengikut undang-undang, duit yang 1,000 ni adalah sempurna milik. Pasal syaratnya dah lebih 55. Adapun kita nak menyimpan di dalam tu, itu pilihan kita. Itu pulang kita nak simpan di mana? Simpan di bank rakyat ke, simpan tabung haji ke, nak teruskan simpan di KWSP ke, itu pulang pada kita lah. Nak simpan di mana, itu pilihan kita lah. Pilihan kita nak menyimpan di mana. Jadi wajib tak bayar zakat? Dia zakat kalau dia tabung haji. Jadi bila kita kekal dalam KWSP, kalau SP bayar zakat tak? Tidak. Jadi siapa yang wajib menzakatkannya? Kitalah. Jadi maknanya sempurna milik ni kena fahamlah. Sempurna milik ni, yang tidak sempurna milik, boleh jadi sebenarnya dah sempurna milik. Tapi kita tak ikut dengan dulunya. Kita masih tak ikut masa umur 30, 40 dulu. Memanglah tak sempurna milik masa itu. Tapi sekarang dah 60. Dulu lain, sekarang lain. Jadi yang ini sempurna milik. Itu syarat yang kedua tu. Kemudian syarat ketiga, sumber halal. Sumber yang halal. Kalau sumber yang haram atau syubhah, tak jelas. Macam mana? Ganjaran.
Sempurna milik tak? Kredit itu sempurna milik tak? Dia simpan dalam, dia buat dalam kredit USP dulu ke, dia terus bagi? Terus bagi. Dia tak ada potong-potong 11% semua kan? Dia tak ada macam pendapatan, dia terus. Jadi kalau macam itu, sempurna milik berlaku tak? Berlaku. So, sumbernya halal tak yang itu? Itu nisab dia RM14,000, cukup tak? Cukup. Haul ni cukup tak? Haul apa dia haul? Haul ialah satu tahun. Haul satu tahun. Jadi greediti tadi, kita tengok syarat. Pertama, duit berapa greediti tu? Katalah RM200,000. RM200,000. RM200,000 ni, yang dapat tu Islam tak? Islam, kita Islam. Sempurna milik, sempurna tak? Sempurna, tu yang masuk akaun. Halal, sumber, halal. Nisabnya, lebihlah RM14,000, ni RM200,000 sin. Haul, haul belum berlaku. Jadi bila kita dapat? Katalah kita dapat bulan 2. Bulan 2, 2018. Sekarang? Sekarang bulan 2, 2019. Cukup tak haul dia? Cukup haul. Kalau begitu, hijrah. Masih sama aja, lebih kurang. Miss 5-10 hari. Jadi cukup tak 5-5 syarat ni? Cukup ke 5-5-nya. Kalau begitu pada bulan 2 wajib dizakatkan. Cukup syarat. Bilion. Tapi kita tak usik pun 200,000 ni pasal yang ini pun ada lagi 100,000 USB. Duit tuan-tuan banyak eh. Tak tahu apa nak buat. Itu dah yang datang lagi, yang datang lagi banyak. Okey. Itu tentang syarat. Okey, kita terus tengok kes ya. Contoh. Kalau kita ada duit satu akaun saja. Satu akaun saja. Itu di Bank Islam. Duit kita dalam ni ada RM20,000. RM20,000. Nisab tadi berapa? 14. Nah, itu kata kunci itu tengok itu. Nisab dah. Nisab tu 14. Boleh? Okey. 14,257 ni. 257. Itu kata kunci dia tu. Nisab ni dapat daripada harga emas 85 gram. Ni. Emas 85 gram. Kalau tuan-tuan ingat tahun 2002-2003 dulu, emas 85 gram ni harga 3,000 je. Dulu tahun awal tahun 2000 dulu. 2002-2003 dulu 3,000. Maknanya zaman itu tahun 2002-2001 tu kita ada duit sebanyak 3,000 dah wajib zakat. Sekarang yang nak dapat 85 gram ni, nak dapat 85 gram ni 14,000. Jadi
Nak dapat yang ini, kita ambil contoh, RM20,000. Jadi RM20,000 ni, syarat yang tadi. Cukup tak? RM20,000, milik. Pertama Islam, milik dia. Siapa dia? Kita. Ada 5 syarat tadi kan? Pemilik dia, kemudian sumbernya halal. Jadi jumlahnya RM20,000 lebih daripada RM14,000. Ha, ini okey lah. Ini satu account. Itu clear. Jadi zakatnya 2.5%. Kita ambil kes yang kedua. Kes yang kedua, dia ada 2 account. Bila ada 2 account, dia tak boleh tengok satu-satu. Tengok bank Islam, RM10,000. Jadi dia bandingkan dengan nisab ni. Dia bandingkan nisab RM14,000. Cukup tak nisab dia? Tak cukup. Ha, ini tak wajib zakat katanya. Lepas tu CIMB, RM6,000. Itu dibandingkan. Cukup tak? Tak cukup. Ha, jadi kesimpulannya, tak wajib zakat katanya. Betul ke benda tu? Tak betul. Siapa sini pencen cikgu matematik ada? Ada pencen cikgu matematik. Sebab tu kalau cikgu pantang dia tiba-tiba je dapat, tiba-tiba buat jawapan kan, dia kena tunjuk jalan kira. Cikgu dia katok tangan kan kalau tak tunjuk jalan kira. Nak tunjuk jalan kira. Jadi jalan kira macam mana? Ha ni. Ha, sebab itu kalau cikgu matematik, rumah salah pun dia katok tangan kan? 6 ni tulis berbetulan dengan 1. Marah dia. Nombor rumah tak betul. Ha, nanti jawapan salah. Ha, jadi sekarang ni, ikut balik. Masa kita mengaji sekolah rendah dulu, ikut balik jalan kiranya. RM10,000, habis RM10,000. Lepas itu RM6,000 ni pun tuannya sama juga. Ha, tuannya sama, tambah lagi RM6,000. Jumlah berapa? RM16,000. Jadi duit kita sebenarnya berapa? RM16,000. Jadi yang mula-mula tadi tu, dia tengok RM10,000. Terus dia bagi, nak dapatkan jawapan. Terus bandingkan RM14,000. Oh, jawapannya tak wajib zakat. Jadi terus bawa jawapan. Dia tak tunjuk jalan kira tu. Lepas tu yang cikgu matematik dia pantang, OB tu. Tiba-tiba je buat jawapan. Tunjuk jalan kira. RM10,000 tak boleh dibandingkan dengan harga nisab nak nentukan zakat ke tak zakat. Tak boleh. Pasal ada lagi RM6,000 ni. Ha, ni CIMB ni RM6,000. Jadi jumlahnya RM16,000. Jumlah keseluruhan. Itu dibandingkan dengan nisab RM14,000 ni. Jadi cukup tak nisab dah? Cukup. Jadi dalam kes ni wajib tak zakat dia? Maka wajib. 5 syarat tu ada. 5 syarat tu ada. Maka zakatnya ialah darab 2.5%. Zakatnya 400. Jadi yang Allah Ta'ala sebut, waqimus solah, buatu zakah, tunaikan zakat. Berapa yang mesti ditunaikan? 400 inilah. Allah Ta'ala mewajibkan menzakatkan RM400 ini. Ini kalau dia ada RM50,000 dalam tabungan, dia ada lebih kurang katalah kurang RM4,000 dalam tabungan lain. Jadi zakat dia yang tabungan ini dan tabungan ini. Nanti lo ada slide dah. Tunggu slide yang berikutnya. Kita pergi step by step saja. Ya, tengok step berikut. 3 account, tadi 2 account. Ini case 3 account. Kesilapan yang berlaku apa dia? Kesilapan biasanya. Dia ada 10,000 CIMB. Terus dibandingkan dengan nisab 14,000. Tak cukup nisab katanya. Jadi BSN tak wajib zakat sebab tak sampai 14,000. Dia ada bank rakyat 10,000. 10,000 pun tak cukup nisab juga 14,000. Ha, pandai yang mengira dia. Lepas tu muamalat ada 10. Ha, 10 pun tak cukup nisab. Jadi kesimpulannya
tak cukup semuanya. Pandai betul. Nah, ini yang cikgu matematik dia pantang buat apa ini. Tengok jumlah ni terus buat jawapan. Pantang betul. Buat jalan kiranya. Dengan rumahnya yang betul. Susun. Jalan kira dia. 10,000 campur 10 campur 10 sebab tuannya sama. Jumlahnya 30,000. Jumlah keseluruhan inilah dibandingkan dengan nisab tu. Nisab tu ialah kayu ukur. Nak menentukan kita ni jenis wajib zakat ataupun belum wajib zakat. Indikator sahaja. Nisab tu indikator. Dia tak boleh tolak. Sebab dia indikator. Dia bukan tolak. Kalau 30, tolak 14. Kalau 30, tolak dengan 14. Baki? 16. Jadi 14,000 ni mana datang? Tadi kan 30, kita tolak 14. Yang 14,000 dalam ni mana datangnya? Situ juga kan? Jadi atas alasan apa nak menolaknya? Jadi 14,000 ni bukan jumlah yang ditolak. 14,000 ini ialah indikator. Bukan ditolak. Contohnya, masuk zuhur pukul 1:30. Pukul 1:30. Sekarang pukul 2. Contohnya. Bukan tolak. Orangnya itu kita tolak dululah. Kalau kita tolak jadi berapa? Pukul 1? Wajib ke sembahyang zuhur? Mana ada setengah jam? Setengah jam benar. Setengah jam apa dia? Setengah jam tak kita pun tak tahu setengah jam ni apa. Tak tahu. Kalau pukul 8:30 kita tahulah. Pukul 2 kita tahu. Pukul 8 kita. Tapi setengah jam apa dia? Kita pun tak tahu benda setengah jam. Jadi maknanya pukul 1:30 ni bukan untuk ditolak. Dia indikator saja. Bila jarum tu pergi sampai ke situ, masuklah tu. Oh, bukan tolak kemudian. Tolak. Tak ada tolak. Sama juga ni. Jadi 14,000 ni bukan tolak. 14,000 tu kalau sampai ke situ, wajib. Macam jarum jam tadi tu. Bila jarum panjang tu sampai ke angka 6 tu, waktu 1:30. Tu wajib zuhur. Jangan tolak pula. Dia bukan suruh tolak. Dia suruh nak tahu dah sampai ke belum. Jadi duit kita sama. Mula-mula kita ada 10,000. 10,000 je. Yang lain tak ada lagi. Kita pun tengok. Oh, tak sampai. Sama. Jarum jam baru pukul 1. Tak sampai. Lepas tu ada satu akaun lagi. 10,000 pula. Ada 20. 20. Macam ni. Pergi tengok. Pukul 1, 32. Dah lebih 2 minit. Jangan tolak setengah jam pula. Tak payah tolak. Itu tanda dah pergi ke Zuhur. Sama juga. Sekarang kita dah ada 2 akaun. 20. Kalau 20, tandanya melebihi nisab itu. Itu indikator sahaja. Kayu ukur sahaja. Jadi keseluruhannya kita ada 30,000. 30,000 ini kita bandingkan sini dah tentulah. Bandingan sahaja, bukan tolakkan. Jadi lebih nisab. Lebih nisab wajib zakat. 30,000 darab 2.5%. Ya. Jarum panjang dia dah sampai dah situ. Masuk waktu. Akaun semasa kan? Dia dalam sebulan tu 3 kali keluar. Gaji. Jadi cara pengeluaran tadi itu tak fix tahun simpan situ bank. Baik. Akaun kita kebanyakannya semua semasa kan, adalah sikit-sikit adalah yang tak betul adalah. Tapi yang semasa tu macam mana? Yang semasa tu kita tengok yang terendah. Yang terendah.
Bulan satu, kita ada 20 ribu. Bulan tiga, ini baki ya, baki. Kita keluarkan sini kan. Kita keluar sini baki hujung kan. Kita keluar 10, tinggal 10. Baki 10. Bulan 4, masuk pula 30. 30 campur 10 jadi 40. Ada pula kawan jual tanah bulan 8. Dia ada duit di tangan, 20 campur, tinggal 20. 20 ribu, beli harta pula. Lepas tu, bulan 12, masuk lagi. Masuk 10, jadi 30 pula. Yang terendah yang mana? Yang terendah ni. Jadi yang sentiasa ada, yang sentiasa ada sepanjang tahun tu yang mana? Yang 10 ribu ni lah. Bulan 1 dia ada. Bulan 3 ada, bulan 2 pun ada dah. Tapi bulan 2 kita tak usik apa-apa, tak ada lah rekod tu. Bulan 4 dia ada. 10 ribu ni ada, tambah sikit. Tapi dia ni ada. Bulan 8, bulan 5, bulan 6, kekal 40. Bulan 8, 20. Dia ada tak? Ada juga. Bulan 12 pun dia ada. Jadi sepanjang tahun yang ada, dia yang kekal. Jadi akaun satu, ni akaun satu. Tu BSN 10,000. Yang tu, itu akaun dua pula. Macam mana? Ada, kita ada lagi? Yang jadi ni. Kita ada lagi? Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan bukan ada satu akaun ni kan? Banyak akaun. Satu je? Yang itu je. Nanti lu ada lagi? Nanti lah, pasal ada soalan Tuan Haji tadi belum jawab lagi, dia ada, nanti ada selain. Jadi sekarang ni, semua akaun yang ada, yang kita ada, campurkan semua berapa jumlah banding dengan nisab tu. Itu kalau tiga akaun. Tabung Haji. Yang tadi kan, 10,000. Lepas tu ada tak yang lain? Rupanya ada Tabung Haji. Jadi, Tabung Haji dia ada 30. Tabung haji dia ada 30. Jangan terus buat jawapan. Tabung haji dah bayar zakat. Nanti dulu. Itu yang kena katuk tangan kan. Ada tak yang lain? Ada lagi 10. OCBC ada 10. Jadi macam mana? Campurlah. 30 campur dengan 10. Jumlahnya 40. 40 ni lah dibandingkan dengan nisab ni. Ni indikator dia. Wajib tak zakat? Wajib zakat. Jadi keseluruhan 40 ribu ini wajib zakat. Daripada 40 ribu ni, 30 ribu telah dizakatkan, selesai. Yang belum selesai, 40. Kalau soalan periksa, Ali, katanya dia buah ayat kan. Ali ada duit 30 ribu dalam tabung haji. Dalam masa yang sama, dia ada 10 di tabung, di OCBC. Berapakah jumlah zakat yang diwajibkan ke atas Ali, contohnya? Kena jawablah. Tunjuk jalan kira. Cikgu pantang ni kalau tak tunjuk jalan kira kan? Dia tiba-tiba dapat jawapan, mesti niru. Dia nak tunjuk jalan kira. Jalan kiranya, campurkan dahulu. Ini dah ada markah ni. Yang ini berapa markah? Jawapan betul tak betul cerita lain. Jalan betul, cikgu bagi markah. Kalau ada yang pencen cikgu kan. Berapa bagi markah? Ini dibagilah. Dua markah contohnya. Yang ini pula, jalan yang kedua. 40 tolak 30, dapat 10,000. Itu jalan yang kedua. Bagi dua markah pula. Jadi berapa jumlah zakatnya? Yang 10,000 ni sahaja yang kena selesaikan. Yang 30 dah selesai. Jadi, selesaikan yang 10,000. 10 darab 2.5. Jawapannya 205. Barulah dapat 2 markah. 6 markah semuanya. 10,000? Tak. 10,000, dia tak boleh 10,000 terus bandingkan. Itu pasal tadi. Jumlahnya 40,000. 40,000 dibandingkan. Cukup tak?
Cukup. Jadi keseluruhannya wajib tak zakat? Wajib zakat. Keseluruhannya wajib zakat. Ha, itu sebab tabung haji bayar zakat ini. Tabung haji bayar zakat sebab apa? Wajib zakat. Kalau tak wajib zakat di tabung haji tak payah gaduh menzakatkannya. Oh jangan, apa banding sini pula? Jangan 10,000 banding 14. Itu yang kena katuk tangan tu. Oh ya cikgu, pulai telinga, beri atas kursi. Ah, beri atas meja kan? Beri atas meja. Jawab jawapan dulu. Sekali dapat jawab, baru turun kursi pula. Baru beri atas kursi. Lepas tu baru duduk. Cikgu dulu kan? Cash di tangan. Cash di tangan, ni dia. Cash di tangan. Cash di tangan. Cash di tangan ni, simpan ke tak simpan? Simpan. Duit mesti simpan. Duit bukan perhiasan. Dia bukan macam emas, emas perhiasan, emas pakai. Emas pakai perhiasan, duit, dia kata duit pakai. Eh, mana duit pakai? Pakai dah mesti dah belanja dah. Ni dalam dompet. Ha, jadi, berapa duit dia ada? Pertama, dia ada di Affin Bank, 20. Jangan terus banding, nanti dulu dia ada lagi. Ha, dia ada tabung pula. Ha, ada tabung. Baki-baki apa? Tol apa semua tu. Bayar dekat tu kan? Ha, kalau dulu cash, sekarang ni pakai kad kan. Tapi ada juga lah kita pergi beli macam-macam tu ada duit siling. Ha, bawa simpan tabung. Tu dalam dompet. Dalam dompet.